Oke, halo semua. Selamat ketemu lagi dengan Mas Da di sini. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian lagi nonton vlog ini. Di vlog kali ini aku lagi dalam perjalanan OTW Stasiun Tugu Yogyakarta. Dan kali ini vlog perjalanan singkat aja, naik kereta api Senja Utama Solo. Naik kereta api cepat campuran eksekutif premium, jarak dekat aja dari Jogja ke Purwokerto dalam rangka perjalanan pulang. Ikuti terus vlog kali ini, jangan di skip-skip, tonton sampai selesai. Kita cus ke Stasiun Tugu Yogyakarta. Di depan Stasiun Tugu Yogyakarta yang sedang berbenah melakukan beautifikasi atau mempercantik diri, dan aku akan naik kereta api Senja Utama Solo ini dari sini, dari Jogja ke Purwokerto. Dan buat teman-teman, tadi di awal aku udah bilang kereta api Senja Utama Solo kereta cepat kelas campuran ya. Jadi kereta Senja Utama Solo ini merupakan kereta kelas campuran, kereta kelas eksekutif dan premium, yang salah satu dari beberapa kereta yang bisa berlari sampai 120 km/jam. Dan kali ini aku akan naik Senja Utama Solo ini di kelas eksekutif 2. Satu ke dua pokoknya. Pokoknya ini kereta cepat. Jadi walaupun kelas campuran, bukan argo, bukan kereta satwa, bukan kereta full eksekutif, tapi bawa premium, itu bisa lari 120 km/jam. Yuk cus, yuk kita masuk ke dalam. Udah 10 menit lagi boarding. Stasiun Yogyakarta pintu timur sudah berbenah ya teman-teman ya. Wah, dulu itu kalau nggak salah lantainya nggak kayak gini, sekarang udah keren, udah lebih putih. Kalau nggak salah dulu itu ada beberapa tenan-tenan di sini, tapi sudah hilang, sudah bagus. Dan kita masuk, dan di sini tuh ada face recognition-nya, jadi kita nggak perlu boarding manual ya, kita tinggal nyengir aja untuk boardingnya. Oke, Senja Utama Solonya nanti itu di jalur 5 kalau nggak salah, di sebelah kanan. Oh, lewat sini ya. Ini masih proses nih, proses pemeliharaan stasiun nih. Oke, buat yang belum tahu, Senja Utama Solo itu pelayanannya dua kelas ya, kelas eksekutif dan premium. Dan kali ini aku mau naik di kelas eksekutif. Aku di X berapa tuh, X 1 atau 2 pokoknya, X 2 kayaknya, X 2, nomor 4A kalau nggak salah. Dan aku sama Aska perginya, Aska lagi ibadah dulu. X2 itu di depan, belakang loko, nomor 2 dari depan. Lokomotifnya 204 kayaknya, CC204. Nanti kita lihat bareng-bareng. Kita nyamperin Aska dulu. Jalur 2 dari arah timur.
jalan Jogja kalau penumpangnya sepi. Lihat teman-teman yang naik dari sini, rame banget. Jogja memang istimewa, istimewa ramenya. Kita di eksekutif tuh di bagian depan. Berarti kita ke sebelah kiri. Penumpang kereta api Senja Utama Solo yang naik dari Jogja ini luar biasa banyak teman-teman. Sudah berbaris di peron tinggi jalur 4 dan 5. Kita di X2 ternyata. Di X2 nomor 4A. Sekitar sinilah nanti. Ya bisa mundur maju dikit. 10G-nya di sana. Hati-hati jalur 3 dari arah. Lagu Sepasang Mata Bola. Lagu kedatangan kereta api di stasiun Tugu Yogyakarta di Lempuyangan juga sama Sepasang Mata Bola. Sudah dibunyikan tanda kereta api akan segera masuk. Dan kereta api yang akan masuk ini kereta api Senja Utama Solo. Perjalanan dari Jogja ke Purwokerto itu kurang lebih 2 jam lebih lah. 2 jam lebih dikit, kita sampai di stasiun Purwokerto ini jam 10 malam. Berhentinya kalau nggak salah di Kutu Arjo, terus di Kroya. Tapi antara Kutu Arjo Kroya itu aku lupa berhenti di mana dia. Nanti kita cek bareng-bareng aja di jalan ya. Aku lupa perjalanannya gimana. Toko kita kayaknya 204 nih, 204-01 kalau nggak salah. Nanti kita cek juga bareng-bareng. Pokoknya kita pulang kali ini. Oke. Tidur. 2 jam ngapain bray Purwokerto, udah deket di depan doang cuma selangkah. Ya jadi kalau naik eksekutif perjalanan malam dapat selimut, tapi nggak boleh dibawa pulang ya, cuma dipakai di dalam kereta saja. Hah? 19.47 menit kereta api Senja Utama Solo diberangkatkan dari jalur 5 stasiun Yogyakarta. Dan ini penumpangnya langsung full.
Untuk kereta api Senja Utama Solo kelas eksekutif ini kapasitasnya tidak ada perbedaan ya teman-teman ya, sama saja 50 penumpang dan fasilitas yang ditawarkan semua sama saja seperti kereta eksekutif stainless steel generasi pertama pada umumnya ya. Interiornya yang kursi biru bubble gum sama ya seperti biasalah kereta eksekutif pada standar umumnya. Dan kereta Senja Utama Solo ini juga membawa kereta kelas premium. Kereta kelas premiumnya membawa 7 kereta dengan kapasitas 80 penumpang. Untuk ke arah Jakarta, ini kan keretanya ke arah Jakarta ya. Untuk kelas premiumnya berada di bagian belakang. Untuk kelas eksekutifnya berada di bagian depan. Nah, kita di eksekutif 2 nih. Eksekutif 2 itu posisinya kereta nomor 3 dari depan. Di belakang kereta pembangkit dan juga kereta eksekutif 1. Senja Utama Solo memasuki pemberhentian pertama setelah Jogja, stasiun Wates. Masuk di jalur 3. Senja Utama Solo adalah termasuk kereta api cepat ya, yang bisa mengekspresikan larinya sampai 120. Lihat teman-teman, kita sudah mencapai 117 waktu mau masuk Kutoarjo. Perjalanan kereta api Senja Utama Solo tiba di ujung timur Daop 5 Purwokerto stasiun Kutoarjo. Oke teman-teman, kereta api Senja Utama Solo sudah sampai di stasiun Kutoarjo. Datangnya awal 4 apa ya? Datangnya awal 4 menit. Di sini waktu tunggunya sekitar 6 menit. Santai di kereta. Aku nggak turun ya, mager. Udah capek juga. Di luar juga gelap, nggak bisa nonton apa-apa. Oh iya, nanti hari ini spesial. Hari ini timnas main, teman-teman. Timnas Indonesia akan main sama Uzbekistan. Uzbekistan deh. Ya. Lawan Uzbek, aku biasa manggilnya Uzbek. Nah, nanti kita sambil on board Senja Utama Solo, kita bisa nonton di dalam kereta. Babak satu masih bisa sih nonton sampai 45 menit babak pertama, habis itu kita sampai di Purwokerto bisa langsung babak kedua. Force Indonesia, semoga menang. Nanti kita streaming, semoga bisa. Jaringannya nggak biar. Yuk, sambil nonton timnas Indonesia. Nonton bareng di dalam kereta. Tapi kayaknya penumpang lain nggak ada yang nonton. Belum. Kita doang. Menang? Final. Optimis. Wasit VAR. Terus kiri dok sama.
nonton bola. Bray, ini aku nonton timnas main itu pakai HP sendiri ya, streamingnya. Tapi bisa nggak sih TV di kereta tuh buat nonton bola gitu ya? Kalau misalnya timnas main tuh di start streaming gitu ya, kan lumayan tuh kita nonton bareng di dalam kereta rame-rame gitu ya. Semoga kedepannya bisa ya. Ayo kereta api bisa lah. Kalau pas timnas lagi main sambil streaming, kayaknya rame tuh nonton bareng di dalam kereta. Senja Utama Solo memasuki pemberhentian berikutnya di stasiun Karanganyar. Tadi Kebumen ternyata langsung teman-teman kita berhentinya di Karanganyar. Unik ya, biasanya kereta-kereta lain kayak semacam yang lain Senja Utama Solo ini berhenti di Kebumen, dia langsung sendiri, tapi dia berhenti di Karanganyar. Sama timnas di Senja Utama Solo. Ini kita merapat stasiun Sumpiuh. Perjalanan kereta api Senja Utama Solo memasuki pemberhentian berikutnya, stasiun Sumpiuh. Masuk jalur 2 Sumpiuh. Males turun ya nonton bola ya. Senja Utama Solo memasuki pemberhentian berikutnya, stasiun Kroya. Kita masuk jalur paling utara stasiun Kroya, jalur 6, jalur paling pojok. Teman-teman, Bima sudah berangkat. Kita masuk jalur 6, kita masih di Kroya. Nah, persiapan berangkat dari Kroya.
pulang langsung stasiun Otok, langsung dibikin mode malam sama Pak Kondektur. Tapi kita udah mau nyampe. Ya, kapan-kapan lagi deh kita naik kereta Stainless malam-malam mode malam. Oke teman-teman, kita masuk stasiun Purwokerto pukul 22 lebih 9 menit awal 2. Kita sedang merapat stasiun Purwokerto. Utara bangunan baru, kita ada berangkatnya. 2401, keren. Thank you ya. Masuk jalur 3 kereta api Jakarta dari Jakarta Pasar Senen tujuan Surabaya. Karena rangkaian panjang, jadi berhentinya di situ teman-teman. Kita tunggu berangkatnya senja utama Solo kita seluruhnya. Teman-teman, barusan Senja Utama Solo berangkat stasiun Purwokerto. Tandanya vlog ini sudah selesai. Aku sudah sampai di Purwokerto. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan singkat short trip dari Jogja sampai Purwokerto bersama Aska kali ini. Capek ya. Udah, tidur yuk. Kembali ke realita. Next lagi nge-vlognya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.